Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut masih mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Penanganan terhadap rumah tidak layak huni atau RTLH merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk menurunkan angka kemiskinan dengan baseline RTLH pada tahun 2016 sejumlah 65.578 unit. Jadi untuk tahun 2022 ini memang kita terkait dengan penanganan rumah tidak layak huni ada yang bersumber dari dana keistimewaan ya apa. Jadi mekanismenya itu melalui BKK ataupun bantuan keuangan khusus kepada kelurahan. Salah satu bentuk penanganan dari rumah tidak layak huni yaitu pembangunan baru atau PB, rumah layak huni. Jadi untuk BKK atau bantuan keuangan khusus ini adalah bantuan keuangan dari pemerintah melalui anggaran dana keistimewaan kepada pemerintah kelurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan tersebut. Jadi mekanismenya seperti saya sampaikan di muka tadi adalah melalui BKK kepada pemerintah kelurahan, di mana pada tahun ini ada 4 kelurahan, 2 kelurahan ada di Kabupaten Gunung Kidul yaitu Jeruk Udel dan Kemiri, kemudian di Kulon Progo ada 1 kelurahan yaitu Kebon Harjo, dan di Bantul 1 kelurahan di Sri Martani. Dan mekanismenya adalah pemerintah kelurahan itu mengajukan proposal pada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui OPD teknis, dalam hal ini adalah Dinas PUP SDM DIY. Penanganan rumah tak layak huni ini memiliki sasaran penerima bantuan, yaitu masyarakat miskin yang termasuk ke dalam KK dan masyarakat yang tinggal di rumah dengan kategori rusak berat serta sudah tidak dapat direhabilitasi. Jadi selama ini terkait dengan penanganan RTLH itu lebih difokuskan pada struktur dan konstruksi, sehingga gaya arsitektur bangunan itu pada gaya arsitektur modern, sehingga hal ini untuk gaya arsitektur dengan berbudaya lokal berciri khas arsitektur Yogyakarta ini dapat dikatakan belum tersentuh. Namun dengan anggaran dana keistimewaan ini kita mencoba terkait dengan arsitektur Yogyakarta ini kita munculkan, sehingga kita dapat mengembangkan maupun melestarikan budaya gaya arsitektur Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan pembangunan baru rumah layak huni selalu mengedepankan kekuatan dan ketahanan serta kelayakan huni bangunan. Sehingga rumah dengan arsitektur modern selalu menjadi pilihan utama dalam kegiatan peningkatan kualitas maupun pengembangan baru. BKK Arsitektur Yogyakarta dilaksanakan melalui skema BKK Kelurahan, di mana kelurahan dan masyarakat berpartisipasi aktif mulai dari proses pengajuan proposal, perencanaan, pengadaan, pembangunan, hingga pelaporan.
Jadi selain turut mendukung dalam upaya penanganan penurunan angka kemiskinan, tentunya melalui penanganan rumah tidak layak huni, diharapkan dengan BKK Arsitektur Yogyakarta ini dapat memberikan kontribusi sebagai upaya pelestarian budaya Yogyakarta. Tentunya terkait dengan bentuk bangunan arsitektur Yogyakarta. Dan untuk ke depan kita berharap lebih banyak lagi anggaran yang digelontorkan melalui dana keistimewaan ini terkait dengan penanganan rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan penanganan RTLH dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun elemen masyarakat. Dengan bantuan kegiatan penanganan RTLH ini, diharapkan dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan dengan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. Rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan cara merehabilitasi atau merenovasi rumah penduduk miskin atau kurang mampu dengan kondisi yang kurang layak digunakan sebagai hunian. Bantuan keuangan khusus atau BKK dalam program rehabilitasi rumah tak layak huni ini dianggarkan pemerintah melalui dana keistimewaan. Oh nggih, Mbak. Jadi kalau kita lihat dari mekanismenya memang cukup banyak. Yang pertama terkait dengan proposal permohonan RTLH arsitektur sudah ini dari kelurahan bersama rekan kami membuat proposal di dalamnya isinya. Isinya itu ada RKA, ada DPA, kemudian juga RAB. Setelah itu komplit, dilampiri kita foto dokumen dari calon sama fotokopi KTP, kita kirim di sana. Kemudian setelah pengiriman ke Gubernur CQ Dinas PUPSDM dengan tembusan Panitrakjo istimewaan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan verifikasi oleh tim PemDIY yang dalam ini didistribusi oleh Dinas PUPSDM Yogyakarta. Itu. Nah, setelah dilakukan verifikasi dari pengajuan kami, alhamdulillah kami dipenuhi 10 titik lokasi RTLH arsitektur Jogja ini. Setelah itu kami diundang terkait dengan penandatanganan berita acara BKK tentang DAIS khususnya RTLH arsitektur Jogja ini. Setelah ada mekanisme itu yang ditetangani oleh lurah, kemudian juga Dinas PU Kabupaten, Dinas PUP Provinsi, kemudian juga Panitrakjo Pati dan BPKA. Dari hal itulah sebagai dasar kami di kelurahan untuk mengeluarkan SK lurah tentang penetapan calon. Nih, dari 10 orang tersebut, kemudian setelah kami buatkan SK tentang penetapan calon, juga kami membentuk tim lagi yang namanya tim pelaksana lapangan yang terdiri dari rekan-rekan pamong dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Kebonarjo. Kemudian setelah itu terbit, dengan adanya hal ini, kemudian mengajukan permohonan ke BPKA PemDIY terkait dengan dukungan dana. Dan sebelumnya ini diawali bahwa dari hasil verifikasi dari BPKA Provinsi menyampaikan atau memberikan dukungan dana lewat APBK.
Di saat itu dana yang masuk 500 juta untuk 10 kakak. Nah, kemudian dari untuk pencairan uang itu, prosedurnya kami mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri pertanggungjawaban, surat pernyataan pertanggungjawaban lurah, kemudian juga RAK proposal sebagai lampiran, dan juga dilampiri dengan penjabaran APBKAL. Setelah itu, karena hanya satu termin, kita berproses. Setelah itu selesai, kemudian kami mulai melakukan pengadaan barang dan jasanya, kemudian barulah berproses sampai kemarin itu kita pelaksanaan mulai Juni sampai dengan pada bulan Agustus ini alhamdulillah sudah 100%. Jadi kami di kegiatannya setiap bulan ada monitoring itu dari berapa 0%, 30%, 60% sampai 100% ini. Jadi tetap ada rencana tindak lanjut dan schedule jadwal yang harus kita buat dan itu dilaporkan ke OPD terkait dengan hal ini. Nah, setelah itu kelar semuanya, tentunya dengan adanya proposal yang ada ini kami nanti tinggal pelaporan. Untuk pelaporannya tentunya kita tujukan kepada Dinas PUPS SDM POM DIY dengan tembusan Paniraja dan BPKA DIY dengan dilampiri tentunya dokumen pendukung mulai dari 0%, 30%, 60% dan 100%. Sasaran rehab RTLH ini adalah rumah penduduk miskin yang sudah memiliki PBB dan tanah yang digunakan tidak dalam sengketa, yang rumahnya kondisinya buruk dan kurang layak. Sebenarnya kalau bicara tentang kriteria, yang jelas sasaran kami adalah dari yang rumah tidak layak, itu. Baik itu lantainya, baik itu dindingnya, baik itu atapnya. Itu minimal tiga hal itu. Nah, kemudian memang mekanisme ketika kami mengusulkan untuk menentukan, karena di Kabupaten Bonerjo memang cukup banyak yang masih membutuhkan, memerlukan dukungan bantuan, itu dari yang ada yang selama ini kami lakukan, kami dengan mengundang Pak Dukuh, kemudian juga BPK atau BPD, kita rapat koordinasi, kemudian masing-masing Dukuh mengusulkan, kemudian setelah itu kami buat atas skala prioritas dari yang hadir itu. Sehingga untuk penentuan nomor ranking prioritas adalah di musyawarah itu, kemudian terbitannya adalah berita acara. Jadi inilah urutannya sekian ini yang nantinya yang kita usulkan. Jadi dari kriteria yang pada ini adalah kakak miskin. Tujuan dilaksanakannya program BKK Arsitektur ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Dengan menerapkan gaya arsitektur Yogyakarta sebagai upaya pelestarian budaya Yogyakarta tanpa mengindahkan kaidah-kaidah struktur dan konstruksi bangunan layak huni sesuai peraturan perundangan. Pelaksanaan program upaya penanganan rumah tidak layak huni melalui BKK Arsitektur Yogyakarta ini tentunya mengalami adanya kendala. Dengan begitu, pelaksana harus pintar untuk memberikan solusi jalan program tersebut. Untuk kendala yang kami hadapi di Karawang Kebonarjo, satu dari geografisnya nggih, Mbak. Dari geografisnya memang seperti inilah, di gunung, desa, itu adalah terkait dengan material sebenarnya. Karena di sini memang banyak dari penerima bantuan pemanfaat RTLH ini kan jalan kaki sampai ke rumah. Nah, itulah yang menjadi kendala kami ketika pengedupan material tidak sampai ke lokasi penerima. Itu sehingga ya butuh waktu lama, mungkin juga bisa dihitung juga biayanya. Karena juga harus beberapa material yang harus tidak sampai ke rumah nih, mulai dari mungkin pasir, mungkin juga semen, mungkin juga genteng sampai dengan yang lain itu semuanya adalah dilangsir gitu. Solusi yang kami lakukan adalah bahwa di sini ternyata di Bonerjo ini yang namanya gotong royong masih tinggi. Nah, di sini terlihat dengan adanya RTLH ini ketika material sudah sampai tempat tujuan yang belum sampai ke alamat atau di rumahnya, itu kerja bakti di sini. Jadi sudah rutin, jadi terbiasa ketika ada warga yang membutuhkan,
itu bareng-bareng itu melakukan kerja bakti mengusung material ke sampai tujuan. Itu yang terjadi di aluran Kebonajo seperti itu. Program upaya penanganan rumah tidak layak huni melalui BKK Arsitektur ini memiliki maksud, yaitu sebagai salah satu upaya penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH, serta menegakkan nilai-nilai keluhuran, keutamaan, dan jati diri Yogyakarta melalui pembangunan baru rumah layak huni dengan gaya arsitektur Yogyakarta. Kalau manfaatnya cukup banyak, mungkin kurang lebih ada 6 item, 6 hal menurut saya. Yang pertama adalah dari sisi pelestarian. Karena kami melihat bahwa dengan terbitnya Undang-Undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan ini, salah satunya ada kebudayaan, di sini salah satunya pelestarian budaya. Kebudayaan, pelestarian di mana terkait dengan rumah. Karena rumah yang ada di Jogja itu kan ada rumah kampung yang tertua, kemudian limasan, kemudian joglo. Lah ini dari kegiatan inilah salah satunya adalah pelestarian. Sehingga tahu yang dibangun itu kan rumahnya rumah kampung, ini yang tertua. Nah ini mungkin juga penting sekali dengan pelestarian budaya satu. Yang kedua adalah edukasi warga masyarakat kami atau mungkin yang lain, yang muda-muda, anak-anak mungkin belum tahu ini rumah kampung, ini rumah limasan, ini rumah joglo. Bahkan mungkin isinya ya, isinya dari sana misalnya ada tiangnya, kemudian ada sindik, kili, pengeret dan sebagainya, kan tidak tahu. Nah ini salah satu sebagai edukasi. Kemudian ya yang ketiga adalah dalam rangka juga penanganan kemiskinan. Artinya apa? Ketika nanti rumah ini jadi sehat, tentunya juga nanti akan berpengaruh dampak baik kepada masyarakat. Jadi terkait dengan rumah sehat, sanitasinya juga ada. Harapan kami juga nanti ke depan salah satunya juga akan penanganan terkait dengan malas stunting, karena mungkin juga ini dibutuhkan terkait dengan rumah layak huni ini. Dan yang terakhir tentunya juga lingkungan akan tertata. Dengan adanya RTLH ini lingkungan juga bersih, baik, rumahnya kelihatan cantik dan sebagainya. Termasuk juga di sini berperan adalah bisa membuka swadaya warga masyarakat gotong royong tadi, yang namanya ada golong Gilik Sambiji warga masyarakat Yogyakarta. Ini ternyata bisa dilihat. Ini terlihat kemarin ketika ada RTLH ini, satu adalah swadaya masyarakat dengan adanya pondasi, ini juga gotong royong bareng-bareng sambatan, di Jogja namanya sambatan. Kemudian juga sampai mungkin pasang usuk, reng, genteng, itu juga sambatan. Minimal ada 3 kali angkatan yang warga masyarakat banyak ikut membantu terkait dengan swadaya masyarakat ini, kaitannya dengan gotong royong. Kurang lebih itu Mbak Matulun. Upaya penanganan rumah tidak layak huni melalui BKK Arsitektur Yogyakarta ini memiliki banyak manfaat. Pemerintah akan terus melakukan penanganan RTLH dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun elemen masyarakat. Dengan bantuan kegiatan penanganan RTLH ini, diharapkan dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan dengan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. Ya, harapan kami ke depan, harapan kami satu, bahwa kegiatan RTLH Jogja ini tetap dilanjutkan. Karena satu, kami matur ada 6 hal tadi kepentingannya. Yang kedua juga mempercepat terkait dengan dari tidak layak menjadi layak. Itu harapan kami adalah tetap berlanjut. Kemudian yang kedua juga harapan kami adalah masyarakat juga berpartisipasi aktif. Artinya apa? Ketika ada bantuan, ya namanya bantuan itu satu harus berterima kasih, yang kedua ya andar beni. Artinya apa? Harus sengkut untuk membantu. Artinya jangan namanya bantuan juga butuh dukungan dana yang lain. Nah, ini harapan kami ke depan sudah seperti itu. Ketika ada dari pemerintah membantu RTLH, tentunya juga penerima itu juga siap untuk bagaimana rumah itu terus jadi sehingga bisa dihuni. Kurang lebih itu Mbak Matulun. Yeah, terima kasih kepada pemirsa semuanya bahwa di Karawang Kebonarjo ini adanya bantuan RTLH Arsitektur Jogja ini memang sangat membantu pada warga kami, dan kami melihat di Kebonarjo memang masih sangat membutuhkan. Dan tentunya harapan kami ke pemirsa, ketika ada
bantuan yang dari pemerintah tentunya mari kita bersama-sama warga masyarakat sekitar untuk mendukung, tentunya sangat dibutuhkan. Kalau di Jogja ini yang namanya kaitannya dengan gotong royong swadaya masyarakat sangat dibutuhkan, yang itu nanti adalah untuk harapan ke depan sehingga mulai tertata situasi peningkatan pendapatan juga bisa meningkat. Itu kurang lebih demikian, matur nuwun. Dengan adanya program bantuan BKK Arsitektur Yogyakarta ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk mengentaskan kemiskinan, program ini juga sebagai pelestarian arsitektur Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani permasalahan pengentasan kemiskinan di Yogyakarta mengadakan program bantuan keuangan khusus atau BKK untuk rumah tak layak huni atau RTLH. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan. Adapun bantuan RTLH sendiri, yaitu pemberian bantuan stimulus berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Jadi saya sangat remen dikantuk bantuan menika, sehingga kula saged menapa nggih nggeni griya ingkang sampun sae timbangan kula wingi, sehingga kula saged ayam-ayam tentrem nggen kula sami gesang kalih anak putu kula. Pemberian bantuan untuk rumah tak layak huni ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Untuk kriteria dari penerima bantuan ini, yaitu dari masyarakat miskin, dengan rumah yang tidak layak huni, baik dari lantainya, dindingnya, maupun atapnya. Bentuk bantuan dari pemerintah dalam program bantuan BKK Arsitektur Yogyakarta ini sebesar 50 juta dalam bentuk material bangunan dan uang tunai 5 juta untuk biaya operasional. Menampi kendala selama ini nggih. Ya mungkin karena musim saja kemarin nggih. Terus di samping itu kan kendaraan pengangkut material itu tidak sampai lokasi sehingga kita harus transit. Nah, alhamdulillah masyarakat sini itu memang gotong royongnya masih kuat, terus dibantu oleh masyarakat setempat untuk mengusung material dari jalan sampai ke lokasi gitu. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat merasa terbantu. Selain sebagai pengentasan kemiskinan di Yogyakarta, program ini juga dapat memberikan kontribusi sebagai upaya pelestarian budaya Yogyakarta. Kesan kami sangat bagus sekali atas bantuan ini karena memang betul-betul mengena kepada masyarakat. Utamanya masyarakat Kebonarjo ini yang memang boleh dikata masih desa tertinggal daripada desa-desa lainnya. Jadi harapan kami untuk pemerintah untuk kelanjutannya untuk tahun-tahun yang akan datang, mohon bantuan seperti ini kalau bisa tetap dilanjutkan untuk wilayah Kebonarjo gitu. Harapan kami bantuan ini kalau bisa mungkin dananya lebih ditambah gitu. Tidak cuma seperti kemarin, itu sebenarnya memang
boleh dikata bisa jadi, tapi ya jadinya belum begitu sempurna seperti yang kami harapkan gitu. Sementara ini yang bisa kami aturkan kepada pemirsa ya, kami sangat berterima kasih utamanya pada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana dari BKK Arsitektur atau PU dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berkenan memberikan bantuan kepada masyarakat Kebonarjo khususnya yang selama ini sudah berjalan pada tahun pertama ini. Cuma harapan kami bantuan ini semoga bermanfaat pada masyarakat di sini. Untuk kelanjutannya kami mohon kepada pemerintah bila mungkin dana ini masih bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun ke depan, kami harapkan bantuan tetap berlanjut untuk wilayah Kebonarjo demi pemerataan gitu. Selain sebagai upaya untuk pengurangan kemiskinan melalui penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH, diharapkan BKK Arsitektur dapat memberikan kontribusi sebagai upaya pelestarian budaya Yogyakarta. Dalam hal ini adalah arsitektur khas Yogyakarta. Harapan untuk tahun-tahun berikutnya, kami berharap bantuan ini bisa meningkatkan dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat miskin yang membutuhkan.